Video conference rapat persiapan pemeriksaan interim atas LKPD dan LFAR tahun anggaran 2020 secara virtual bertempat di ruang kerja Wali Kota Blitar, Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dr. Andes Haji Santoso MPD, Wali Kota Blitar menyampaikan beberapa persiapan sudah dilakukan untuk pemeriksaan dan penilaian rutin tahunan BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait penggunaan anggaran tahun 2020, khususnya terkait laporan aset dan pengadaan bantuan COVID-19 yang sudah didistribusikan selama tahun 2020. Santoso menghimbau kepada kepala OPD yang menjadi objek sasaran diminta tetap standby di kantornya masing-masing untuk memberikan pelayanan, serta menyiapkan dokumen dan memberikan penjelasan yang dibutuhkan BPKP maupun KPK yang sewaktu-waktu akan melakukan kunjungan dan pemeriksaan. Katanya kita mengikuti telekonferensi yang disampaikan oleh BPK Provinsi Jawa Timur beserta Ibu Gubernur Jawa Timur dan seluruh kepala daerah baik kabupaten maupun kota di wilayah Jawa Timur. Dalam arahan beliau yang intinya tidak lama lagi nanti juga akan dilakukan pemeriksaan rutin setiap tahun. Ini diharapkan kepada daerah-daerah juga betul-betul menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, terutama menyangkut laporan penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2020. Nah, terutama yang fokus dalam menyangkut aset, kemudian yang kedua menyangkut pengadaan bantuan COVID-19 yang sudah didistribusikan dalam tahun anggaran 2020 ini.